Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Kembali lagi di Lutfi Aka Video. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Sekarang adalah tanggal 16 Desember 2019. Ini tadi malam hujan dan jalannya pun belum kering teman-teman. Inilah kondisi dari pasar hewan ini menjelang tahun baru 2020. Nanti saya akan kembali lagi untuk mengupdate harga serta melihat sapi-sapi super, pedetan-pedetan super yang ada di pasar hewan Muntilan ini. Jadi ikuti terus video saya teman-teman. Dan jika teman-teman ada request juga bisa tulis di kolom komentar untuk mengupdate harga sapi apa atau pedetan ataukah bakalan, bisa tulis di kolom komentar. Ini sekarang ini jam 7 lebih 30 menit dan beginilah kondisi dari pasar, masih lumayan sepi. Nanti puncaknya ini biasanya sekitar jam 10 pagi. Namun sudah banyak juga para pedagang yang membawa dagangan ke pasar hewan Muntilan ini. Hanya saja di bagian pedetan memang masih sedikit. Ini di sebelah sini ada Mas Ridho juga. Ini karena yang bagian pedetan belum pada datang, saya akan update dulu di bagian bakalan-bakalan super, bakalan-bakalan mewah yang ada di ujung sebelah sana teman-teman. Biasanya ada milik Bapak atau milik Mas Priyo, kemudian Bapak Saroji. Oh, ini Bapak Saroji ada di depan saya. Pak, ada Bapak Saroji lagi nyari sarapan dulu sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, aktivitas jual beli sapi. Kemudian bias di sini ada sapi-sapi pegon teman-teman. Kemudian di sebelah sini juga ada PUPO maupun pegon-pegon milik Bapak Sulis yang ada di sebelah sana dari Susukan Salatiga. Ini biasanya bawa sapi-sapi bakalan dalam jumlah cukup banyak, sekitar hampir 20 ekor kadang lebih. Saya akan langsung saja ke bagian bakalan-bakalan mewah milik Mas Priyo di pasar hewan Muntilan ini. Ini bisa dilihat teman-teman, di depan saya ini sudah ada bakalan-bakalan super, bakalan-bakalan mewah milik Mas Priyo dari Melinting, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk rata-rata jenisnya adalah sapi simental. Kemudian di sebelah sana juga ada sapi limosin satu. Saya akan mencoba mereview dan nanti saya akan bertanya harga dari bakalan-bakalan mewah yang ada di depan saya ini atau milik Mas Priyo. Di sebelah sini ada sapi simental, mantap teman-teman, bisa dilihat bagian kepala seperti ini. Untuk bagian moncong agak kecoklatan, mungkin ada cross dengan sapi limosinnya. Kemudian bagian kaki mantap, besar teman-teman, kemudian teracak juga bagus. Untuk posturnya bisa dilihat seperti ini, masih standar untuk panjangnya sendiri, tidak begitu atau terlalu panjang. Kemudian tingginya juga lumayan tinggi. Yang saya akan bergeser ke sampingnya lagi, ada sapi simental dengan tanduk yang bagus ini teman-teman. Bagian kepala juga mantap. Kemudian bisa dilihat bagian kaki, bagian bahu juga cukup lebar.
lebih tinggi daripada yang sebelah sini. Nanti saya akan coba membandingkan harga dari kedua bakalan yang ada di depan saya. Kemudian di sini ada lagi sapi simental Malbor, namun bagian putihnya mungkin tidak terlalu banyak. Hanya ada celeret di sebelah sini. Bagian tanduknya cukup panjang, kemudian besar dibandingkan yang sebelah sini. Bisa dilihat bagian kaki teman-teman, kemudian bagian bahu. Wah, ini pemiliknya baru saja datang ini, Mas Priyo. Ini bawa berapa, Mas? 19 ekor, mantep. Ini teman-teman yang dibawa oleh beliau. Selain yang tadi saya perlihatkan atau saya review, ada juga 3 ekor yang baru saja datang ke pasar hewan ini. Saya akan lihat proses loading dari sapi-sapi atau proses penurunan dari bakalan-bakalan mewah milik Mas Priyo ini. Laku 9, kayaknya kemarin juga kirim ke Wonosobo ya. Berapa ekor, Mas? 3 ekor ke Wonosobo. Mas Rory 1, Mas Rory Brabat 1 ekor, 5 ekor di Stai Pakis. Dari daerah Pakis Magelang, teman-teman. Wah, ini bisa dilihat kondisi dari bakalan-bakalan super milik Mas Priyo yang saja atau yang baru saja datang ke pasar hewan ini. Rata-rata memiliki pantat yang lebar, teman-teman. Untuk jenisnya sendiri sapi simental. Yang ini. Lurus. 14 bulan. Jenisnya simental. Simental. Seperti ini, teman, sekitar 14 bulan. Kita lihat proses loading dulu ya. Yang di sini. Kalau untuk harganya sendiri yang di atas ini berapa, Mas? Mas Priyonya lagi jalan ke sebelah sana. Ternyata teman-teman tidak mendengar tadi ketika saya bertanya harga dari bakalan-bakalan yang ada di depan saya ini. Untuk posturnya sendiri cukup tinggi, kemudian bagian pantat lebar. Kayaknya yang bagian tengah ini paling super, teman-teman. Kalau dilihat dari belakang, coba nanti lihat ketika sudah turun dari mobil. Kemudian yang ujung sebelah sana juga bagus. Untuk bagian bawah juga rajin, teman-teman. Kemudian kaki, kalau dilihat sekilas juga cukup besar.
bisa dilihat teman-teman seperti itu. Bagian kaki mantap, bagian depan maupun yang belakang. Di ada satu ekor, ternyata ini seperti sapi limosin cross. Posturnya juga cukup tinggi. Kalau dilihat dari belakang mungkin tidak terlalu panjang teman-teman. Postur dari sapi limosin cross milik Mas Priyo yang ada di depan saya. Kemudian bagian bahu bisa dibilang lebar. Bisa dilihat kalau dari belakang sapi-sapi super atau bakalan-bakalan super milik Mas Priyo. Ada 1, 2, 3, 4, 9 ekor yang sebelah sini. Kemudian ada juga pedetan-pedetan dan bakalan-bakalan yang ada di sebelah sini. Ini mungkin bisa disebutkan Mas untuk harga dari pedetan-pedetan dan bakalan-bakalan super milik Panjenengan ini. Dari ini sebelah mana? Yang sungguh. Yang ini? Ya. Ini berapaan? 17.500 iya. Untuk umurnya sendiri. Paling ya 1 tahun. 1 tahunan. Iya. Kemudian yang pedetan sebelah sini 16.5. 16.500 jenisnya adalah pedetan sapi simental, teman-teman. Kemudian sampingnya lagi 16.5 juga. 16.500 sampingnya lagi 15.5. 15.500. Nah, seperti ini teman-teman untuk pedetannya. Kemudian ada yang mantep nih. 20.500. 20.500. Umur berapa? Ini ya 1 tahun. 1 tahun. Tahun kurang dikit lah. Kemudian yang sebelah sini Metal Malbor ini 20.500 juga. 20.500 jenisnya adalah si Metal Malbor. 20 juta. 22 juta. Kemudian yang ini 20.500. 20.500 sama dengan yang sebelah sini. Iya. Untuk posturnya tinggi yang tinggi, sebelah sini. Memang aku harga pendek tak pendek ini Mas, jadi kan biar petani kita enggak ngebotin petani itu Mas, enggak memberatkan peternak petani. Ini mungkin bisa disebutkan nomor HP-nya dulu ini biar mudah teman-teman kalau mau menghubungi atau mau pesan gitu. 081 901 90 49 49 7 7 7 7 7 11 11. Nomor HP atau nomor WA milik Mas Priyo teman-teman. 18 juta ini Mas. Ini 18 juta. Seperti ini teman-teman yang harga 18-an juta. Seperti ini. Untuk kualitasnya masih standar. Standar biasa. Bukan superan teman-teman. Yang ini 22,5 Mas. 22.500. Seperti ini untuk umur satu setengah tahun belum puel. Kalau yang sebelah sini ada yang sudah puel atau belum ya? Sudah puel supet ya Mas, puel sepasang. Satu pasang ya ini. Ini belum ini. Ini harga berapa yang puel satu ini pasang? 27.500 Mas. 27.500 seperti ini teman-teman. Puel supet atau puel satu pasang umur 2 tahunan berarti. 2 ini. Tahunan Mas. Kemudian yang sebelah sini berapa? Ini 26.250. 26.250. Belum poel yang ini. Belum poel teman-teman. Kemudian sampingnya lagi. Ini 23.500. 23.500. Ini rowan ini, yang rowan ini 24.500. 24.500. Ini gendutin Mas, ini sapi kapiran. Jadi dari petaninya makannya belum bagus Mas. Jerami kami kapiran.
kualitas bagus. Ini teman-teman kalau mau digemukkan ini cocok teman-teman, mantap. Posturnya juga tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kemudian limosin berapa? 25.500. 25.500. 14 bulan masih. Baru 14 bulan ini. Ya, baru 14 bulan teman-teman. Kemudian sampingnya lagi mas. Ini 27 mas. 27 juta ini seperti ini. Mungkin. Kemudian untuk 3 ekor yang sebelah sini. Ini 28.500. 28.500. Kemudian. Yang ini 27.500. 27.500 dan yang paling ujung berapa? 30 juta. 30 juta. Oh, ini 30 juta ternyata teman-teman yang paling sebelah sini atau paling tinggi harganya di antara yang lain. Antara bakalan-bakalan super milik Mas Priyo dari Muntilan atau di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang tanggal 16 Desember 2019. Ini bisa dilihat kalau dari kejauhan. Ini teman-teman bisa melihat bagian pantat, kemudian bagian kaki maupun bagian-bagian tubuh yang lain. Seperti ini dari 30 juta yang sebelah sini sampai tadi berapa yang sebelah sana teman-teman, saya lupa karena banyak sekali bakalan-bakalan yang dibawa oleh beliau pada pagi hari ini. Dan teman-teman juga bisa melihat kualitas maupun kondisi fisik dari sapi-sapi atau bakalan-bakalan yang ada di depan saya ini. Oke, terima kasih Mas Priyo untuk informasi harga. Ya, Mas. Mudah-mudahan dagangannya laris. Amin, 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 Mas. Ini saya akan perlihatkan lagi teman-teman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi referensi harga maupun referensi penjual dan harga tadi masih bisa nego. Ini adalah sapi-sapi dari daerah Yogyakarta teman-teman. Mungkin untuk kualitas gambar jika mengambil dari sebelah sini kurang bagus karena cahaya masih di sebelah sana dan masih pagi, pencahayaan atau lightingnya tidak terlalu bagus jika dari belakang. Ini kalau dari depan seperti ini. Teman-teman juga bisa main ke kandang beliau, saya sudah pernah beberapa kali, kalau tidak salah sekitar 3 kali main ke kandang Mas Priyo di daerah Melinting, Tempel, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan menurut teman-teman 12 bakalan super milik Mas Priyo mana yang paling super, apakah yang sebelah sini atau yang nomor 2 atau yang nomor 3, bisa tulis juga di kolom komentar ini. Oke, cukup sekian dari saya. Jika teman-teman ada kritik maupun saran bisa tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Lutfiaka Video dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.